Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Selamat hari Senin, dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali. Dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Gali yang menceritakan tentang tumbal, seperti apa kisahnya? Mari kita simak praktek tumbal atau menumbalkan seseorang di kalangan masyarakat Indonesia memang bukan hal yang tabu Sudah sejak lama praktek itu berlangsung Dan sampai pada waktu aku mengalaminya sendiri Dan mengiyakan bahwa praktek tersebut benar adanya Senin 7 November 2015 Pada hari itu hujan sedari pagi Ah, Cuaca cakung benar buat ngelanjutin tidur, tapi aku harus bangun dan bersiap-siap untuk berangkat kerja. Aku mengecek notifikasi HP, dan ada pesan dari salah satu teman di kantor. "Lih, nanti siang makan bareng gue ya, ada yang mau gue omongin." Lalu aku membalas pesan tersebut. Iye Bor, ada apa nih? Tumben ngajakin makan siang. Kagak ada apa-apa, ntar siang gue tunggu ya di mall. Hmm, Oke okay deh, siap Fadil. Nama samaran, teman satu kantor yang tadi mengirim pesan. Menurutku, anaknya sedikit pendiem, agak misterius dan tidak banyak rekan kerja yang akrab dengannya. Dia berasal dari kota Sukabumi, Jawa Barat, dan kami sama-sama merantau di Tangerang. Kita memang satu kantor, namun beda divisi. Aku dan Fadil itu lumayan akrab, soalnya kita sama-sama perantau. Hujan tak kunjung berhenti pada pagi itu. Langitnya gelap banget. Pagi itu tampak kayak sore hari, namun itu gak mematahkan semangatku untuk kerja. Entah kenapa, aku ngerasa bakal ada sesuatu yang terjadi. Ya, semacam firasat yang kurang baik. Di sepanjang perjalanan, aku mampir sebentar ke sebuah minimarket untuk membeli minuman dan sarapan. Di depan pintu minimarket Aku melihat ada kakek tua Yang sedang menunggu hujan Lalu aku menyapanya Lagi neduh ya kek Ujarku Kakek itu hanya tersenyum Gak membalas atau merespon sapaanku Lalu aku segera masuk ke minimarket Aku mengambil minuman dan roti lalu membayar di kasir. Eh, Mas, tadi di luar ngobrol sama siapa? Tanya Mbak kasir itu. Oh, itu yang tadi. Ya namanya saya juga nggak tahu Mbak, cuma nyapa aja, kakek-kakek. Tapi dia juga nggak ngejawab. Mbak kasir berhenti sejenak, sedikit terheran dan merespon pertanyaan itu. Eh, Mas, di luar situ nggak ada siapa-siapa lo Makanya saya nanya, soalnya Mas ngomong sendiri. Ada kok Mbak, itu si kakek. Nih, sekarang dia lagi ngelihatin ke arah kita. Mbak Kasir hanya tersenyum, dan senyumannya itu tidak mengenakan. Gimana bisa ya, dia tidak ngelihat si kakek? Orang aku ngelihatnya kok Singkat cerita aku sudah di kantor Waktu menunjukkan pukul 11.30 Dan aku siap-siap ke mall Untuk menemui si Fadil di sana Eh anak setan di mana lo? Gue udah di mall nih Pesan tersebut kukirimkan kepada Fadil Soalnya sudah jam 12 siang lewat dia belum juga sampai. Di basement, Bro, lagi parkir. Tunggu ya, di food court aja. Selang 10 menit dia sampai di food court. Lalu kami terlebih dahulu memesan makanan. Eh, weekend ini temenin gue ya ke Sukabumi? Ada hal yang harus gue beresin. Fadil memintaku untuk menemaninya ke Sukabumi. Aku langsung mengiyakan ajakannya. Apa salahnya juga sekalian refreshing ke sana. Sabtu, 12 November 2015 pagi. Kami sudah sampai di kota Sukabumi pada pukul 4 subuh. FYI bagi kalian yang belum pernah ke sana, wajib cobain. Soalnya udara di sana fresh dan adem, dan kualitas air yang bagus. Fadil mengarahkan kendaraannya ke rute yang berbeda. Lah, kita nggak ke rumah Ludil. Fadil nggak ngerespon pertanyaan itu, dan aku nggak tahu ini kendaraan mau diarahin kemana. Soalnya mengarah ke sebuah tempat yang belum pernah aku datengin. Jalannya sempit, cuman muat untuk satu mobil dan berbatu. Gue benci sama bokap. Hah, maksudnya gimana, Dil? Sekali lagi Fadil gak merespon pertanyaan itu, dan mukanya nampak marah. Kita sampai di sebuah rumah gubuk, namun terawat dan jauh dari tetangga. Bahkan aku nggak ngelihat ada rumah lain selain rumah ini. Rumahnya terletak di lereng gunung gede, Pangarong, Pang Pangrango. Kendaraan nggak bisa parkir di depan rumah dan kita memarkirkannya di sebuah rumah penduduk. Dan kita pun harus berjalan kaki Sekitar 2-4 kilo Gak ada ojek ataupun transportasi lain Aku penasaran itu sebenarnya rumah siapa Dan kita mau ngapain di rumah itu Aduh, Dil Yang bener aja nih Ngapain kita di sini? Gue balik dah kalau gini caranya alah, temenin gue lih, ini hal penting yang harus gue selesaiin. Fadil kemudian mengetok sebuah pintu gubuk itu beberapa kali. Lalu muncullah sosok nenek tua, memakai kemben, sarung dan berambut putih panjang. Dia mempersilahkan kami masuk. Aku nggak nemuin keanehan sama nenek tua itu. Mungkin dia memang neneknya Fadil, pikirku. Lalu kami duduk, dan si nenek menghidangkan teh manis hangat serta beberapa makanan untuk sarapan. Ketika sedang asyik menikmati jamuan, Fadil mengajak nenek itu ke ruang tengah rumah. Aku sempat bingung, namun gak mempedulikan hal itu. Setelah itu, Fadil dan nenek tua itu Kembali ke ruang tamu Dia hanya tersenyum Dan lalu berkata kepadaku Kamu ndak usah bebawaan kalau kesini Hah? Bebawaan? Maksudnya gimana itu? Aku nggak ngerti sama sekali Bebawaan gimana nek maksudnya? Saya kurang faham Nenek itu hanya tersenyum Dan ketika aku fokus melihat ke arah dia Lalu muncul banyak sosok di belakangnya Damn Aku terjebak di dalam situasi Yang gak pernah aku pikirkan sebelumnya Sosok pertama yang kulihat adalah Genruo Tinggi besar bertaring Dan menatap ke arahku Badanku saat itu menjadi lemas, mual, dan aku coba untuk menahannya. Tapi aku gak bisa nahan buat muntah. Aku minta izin ke kamar mandi, lalu muntah. Dan kalian tahu apa yang aku lihat di kamar nenek itu? Ada sesajen, ya, sesajen, banyak sesajen di kamarnya, jadi. Kamarnya itu hanya ditutupi sama gorden Saat itu gordennya terbuka Aku dapat nyimpulin bahwa nenek tua itu adalah seorang dukun Eh, Dil Yang bener dong Lu ngajak gue ke tempat gini, Yan Kita harus cabut dari tempat ini Pesan itu kukirimkan kepada Fadil Namun dia nggak membaca pesan itu Dan Aku baru sadar Bahwa di tempat itu nggak ada sinyal Saat itu aku benar-benar terjebak Dan nggak tahu harus gimana Sabtu 12 November 2016 Malam Jam 7 malam suasana semakin sepi Yang terdengar hanya suara kodok Jangkrik dan burung gagak saat itu aku ada kesempatan untuk ngobrol bareng Fadil Lih, nanti malam lu tetep temenin gue ya Kita jalanin upacaranya Hah? Upacara? Upacara apaan sih, Dil? Mending kita pulang ke Tangerang dah Ini udah gak bener, Dil Gue tahu siapa sebenarnya si nenek itu Dia dukun kan? Dan lu ngapain pergi ke tempat kayak ginian? Gue benci banget sama bokap gue li. Alah Dari tadi pagi Lu selalu bilang kalau lu benci bokap lu Dan tiap kali gue tanya kenapa Lu gak ngerespon Gue benci Soalnya Dia udah ngehianatin nyokap gue Benda Fadil dengan mata berkaca-kaca. Aku benar-benar salah mengiyakan ajakan si Fadil dan benar-benar nyesel. Aku masih belum tahu apa rencana sama si Fadil. Apa dia mau nyelakain bokapnya atau gimana? Aku masih belum tahu sih. Singkat cerita, waktu sudah nunjukin jam 11 malam. Dan nenek tua itu memanggil Fadil ikut serta ke kamar yang tadi aku lihat banyak sekali sesajen. Kami sudah di dalam kamar si nenek dan energi di sana itu nggak enak sama sekali. Aku baru ngerasain berada di ruangan seorang dukun yang ada banyak pusaka bertuah. Sesajen serta ada bodyguardnya. Ukuran kamarnya mungkin tiga kali empat, nggak gede dan gak kecil, tapi pengap. Soalnya banyak makhluk, bukan manusia yang kumpul di situ. Fadil ngeluarin dompetnya, dan dia memberikan sebuah foto. Diserahkannya ke foto nenek itu, nek. Ini foto yang diminta, dan ini rambut serta kukunya. Kalian tahu, foto siapa yang Fadil kasih? Itu foto ayahnya sendiri. Gila, emang udah gila dia. Saya mau dia yang berada di dalam foto itu mati. Nek, saya sakit hati mendengar perkataan si Fadil barusan aku langsung narik lengannya dan memaksa dia keluar dari kamar tapi dia nggak mau dan tetap berada di situ sementara aku melihat di pintu keluar kamar ada dua makhluk yang sedang berjaga-jaga badannya manusia rambutnya panjang acak-acakan Gak pakai baju dan baunya bau bangkai mereka seolah menjaga agar salah satu dari kita Gak ada yang keluar dari kamar itu Kemenyan mulai dibakar oleh nenek Dengan sembari membaca mantra-mantra Dalam bahasa Sunda Seketika Semerbak wangi menyan seisi ruangan Lalu diambilnya kuku dan rambut ayahnya Fadil Dan bersama-sama dipakar dengan menyan itu. Setelah semuanya terbakar, foto ayahnya Fadil diasapi dan dikasih mantra. Dan tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar. Lalu masuklah anak kecil membawa ayam berwarna hitam. Lalu ayam tersebut diberikan kepada si nenek dan diasapi. Oleh bekas pembakaran kemenyan, plus kuku, plus rambut ayahnya Fadil. Lalu dia mengambil pisau, dan saat itu juga ayam hitam itu disembelih, kemudian dipisahkan darahnya. Foto ayah Fadil diolesi oleh darah ayam itu, dan tak lupa beberapa tetes darah ayam disatukan dengan menyan. Ayam hitam, atau sering disebut sebagai ayam cemani, merupakan ayam yang tergolong jarang ditemukan dan sering digunakan untuk praktek gaib. Kenapa disebut ayam hitam? Karena dari mulai bulu, warna kulit, daging, dan darahnya, itu semuanya berwarna hitam. Dan aku masih nggak tahu kenapa ayam jenis ini. Sering dipakai untuk praktek ilmu hitam. Beberapa saat setelah itu muncullah sosok tinggi, besar, bertanduk. Tapi itu bukan Genruo. Aku nggak tahu itu sosok apa. Pertama kalinya ngelihat makhluk yang cukup menyeramkan kayak gitu, dan energinya kuat banget. Dia hanya melihat ke arah kami. Jadi dia posisinya itu berada di belakang si nenek Lalu nenek itu menanyakan sesuatu kepada Fadil Mau ditukar sama apa? Udah setuju dengan semua syaratnya Iya nek dengan uang Saya siap dengan segala konsekuensinya Nenek itu tersenyum dengan sangat picik Melihat ke arahku Mendengar ucapan si Fadil Aku nekat keluar kamar Udah gak peduli sama makhluk gede yang berjaga di depan pintu Aku benar-benar muak dengan kelakuan si Fadil Di ruang tamu aku masih gak hafiz pikir dengan kelakuannya Sebelumnya Aku teringat nasihat nenek Beliau berpesan kalau sedang dalam keadaan takut bacalah tiga kali ayat kursi Sambil membayangkan api ngelingkerin diri sendiri Saat itu aku ngelakuinya dan ketakutan itu berkurang Aku pribadi sih marah atau kecewa sama orang tua yang seperti itu Tapi gak pernah tuh terlintas sedikit pun untuk menumbalkan mereka pun juga mereka tetap orang tua kita di dalam rumah maupun di luar Penuh penjagaan Kayak pasukan yang siap berperang Dan mereka bentuknya itu seperti genderuwo. 30 menit kemudian Fadil keluar dari kamar itu Aku langsung nunjuk-nunjuk dia Dengan penuh emosi Lu benar-benar udah gila, Dil Gue gak habis pikir sama kelakuan lu kali ini. Gimana bisa sih lu numbalin bokap lu sendiri? Itu bokap lu. Fadil membalas perkataanku dengan nada yang tinggi dan kata-kata yang gak enak. Aku cuma bisa geleng-geleng melihat -geleng kelakuannya. Gak ada orang di sekitar rumah. Sinyal HP pun gak ada. Gelap, sepi, dan di depan banyak sekali genruwo. Pada malam itu aku nggak bisa tidur sama sekali. Aku cuma ingin sesegera mungkin pergi dari sini. Dan kemudian setelah azan subuh aku memberanikan diri untuk keluar. Soalnya genruwo-genruwo itu sudah nggak ada. Di tengah keadaan lereng gunung yang gelap, dingin dan sepi. Aku memberanikan diri lari secepat mungkin, menjauh dari rumah nenek itu. Aku nggak peduli dengan pocong kuntilanak yang nampakin diri saat aku lari. Yang ada di pikiranku saat itu adalah aku harus menjauh dari rumah itu, walaupun aku nggak tahu jalan yang aku pilih itu jalan yang benar, yang menuju ke pemukiman atau mungkin ke tengah hutan. Aku terus berlari sebisa mungkin. Sempat jatuh juga karena gelap dan kaki nendang-nendang bebatuan. Rasanya tuh, aduh, benar-benar susah untuk diungkapin dengan kata-kata. Mau nangis udah nangis, mau minta tolong tapi ya ke siapa? Sementara di samping banyak banget yang ngelihatin. Keadaan udah mulai tenang dan terang. Jalan yang kebatuan tadi jelas aku bisa lihat Dan aku lanjut lari Kemudian aku nemuin motor terparkir di pinggir jalan Terlihat bapak-bapak mungkin umurnya 40 tahunan Sedang ngarit atau memotong rumput Gak perlu nunggu waktu lama Aku langsung menghampiri bapak itu Dan meminta tolong untuk diantar ke tempat yang aman tempat yang mengantarkanku ke sebuah transportasi Dan aku pun pulang ke Tangerang Pak Yadi namanya Dia mengantarkanku ke jalan raya Saat itu aku cuma mau segera mungkin pulang Udah gak peduli dengan kondisi baju kotor bekas jatuh tadi Sesampainya di terminal Sukabumi Orang-orang ngelihatin aku dengan pandangan aneh Aku segera naik bus jurusan Jakarta dan dari Jakarta sambung naik Agra Mas ke Tangerang. Senin 19 November 2016. Siang itu aku bertemu dengan Fadil di kantin kantor. Kami tidak saling menegur dan aku emang gak mau menegur orang macam itu. Sore harinya di parkiran kantor ia memanggilku dan menyapa. Lih lu kemarin kemana? Kok pulang duluan? Dia bertanya begitu seolah-olah tidak terjadi apa-apa saat itu Gimana, Dil? Udah dapat banyak duit? Uh, sebelumnya, thanks ya Udah nemenin gue ke sana. Ya, tinggal beberapa hari lagi lah Gue bakal dapat duit banyak Di tengah percakapan aku dan Fadil Teleponnya berbunyi Ayahnya menelpon Ya pak, kenapa? Oh, semalam ada yang mau nyekik papa ya Papa tahu nggak siapa orangnya? Hah? Gimana? Berubah jadi burung gagak Ya udah pak, lain kali hati-hati kalau di rumah Fadil ngobrol begitu sambil senyum-senyum seolah mengisyaratkan bahwa rencana dia telah berjalan dengan baik dan hanya tinggal menunggu waktu sampai akhirnya ayahnya ditumbalin dan dia mendapatkan uang. Eh, gue cabut dulu ya, Lih. Hati-hati lu di jalan. Lalu Fadil pergi dan aku masih terheran-heran dengan kelakuannya. Hari-hari berikutnya aku sudah jarang bertemu dia dan memang sengaja untuk menghindari Dua minggu setelah ayah Fadil menelpon dan memberitahu kalau dia hampir dicekek oleh seseorang yang bertubuh besar dan bertandu Aku mendapatkan kabar kalau ayahnya meninggal Yang aku dengar Fadil udah resign dari kantor Dia membeli sebuah rumah yang mewah di BSD City dan beberapa kendaraan mewah lainnya Aku nggak habis pikir. Rencana Fadil berhasil menumbalkan ayahnya sendiri. Hampir tiga bulan aku nggak berkomunikasi dan bertemu dengan Fadil. Lalu ada notifikasi WA, dan saat itu dari Fadil, "Nih, tolongin gue. Gue nggak tahu harus minta tolong ke siapa selain lu. Temuin gue ya di kafe daerah Jakarta Selatan." Ada hal yang penting yang harus gue omongin Gue minta banget pertolongan lu Aku pun membalas Gue sebenarnya males nolongin lu Dil Setelah kejadian itu Lu udah dapet yang lu inginin kan Duit banyak bisa beli ini itu Ya walaupun dengan ngorbanin bokap lu sendiri Dia pun membalas Ini soal nyokap gue lih tolongin li makhluk yang nyekik bokap gue dua hari yang lalu datang ke rumah nyokap gue dan dia mau nyekik nyokap gue juga. Aku pun kembali membalas, gue nggak mau ya terlibat lagi dengan hal-hal kayak gini Dil. Lu sebenarnya tahu apa yang harus lu lakuin. Ya, lu tinggal datang aja ke tempat nenek tua itu beres kan. Lalu aku ninggalin Fadil sendirian Setelah merespon perkataannya Sebelumnya Fadil numbalin ayahnya sendiri Dan kayak kutukan yang bakal dialami oleh ibunya juga Dan mungkin seluruh keturunannya kelak Aku gak tahu perjanjian Fadil itu gimana Yang jelas Pasti akan ada perjanjian Dan jika sudah menghendaki satu sama lain ya harus siap dengan konsekuensinya. Sampai sekarang aku gak pernah bertemu lagi atau berkomunikasi dengan Fadil. Sempat dengar kabar kalau dia udah menikah dan udah dua kali istrinya ngelahirin anak mereka tapi meninggal beberapa saat setelah dilahirin. Tamat. Baik itulah kisah seram pada siang hari ini ya. Kisah yang ditulis oleh Mas Gali Ya Tega banget ya kayak gitu ya Seorang anak yang numbalin Ayahnya sendiri Ya walaupun Apa sih Ayahnya salah ya Ayahnya salah ngehianatin ibunya Tapi kan sebagai anak kita nggak boleh kayak gitu Itu tetap orang tua kita gitu loh Benci sih Oke lah, wajarlah manusiawi kalau benci itu, tapi tetap mereka itu orang tua kita, gitu ya. Kalau bisa, kita memaafkan. Oke, mungkin itu saja cerita pada siang hari ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.